Halo YouTuber, jumpa lagi dengan Kang Basir. Sekarang Kang Basir ada di kebun pepaya, kebun orang tua di kampung. Nah, sekarang Kang Basir mau panen, pengen pepaya. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe silakan di subscribe. Jangan lupa tombol like-nya dan loncengnya, teman-teman. Nah, sekarang saya mau metik pepaya. Kita cari yang udah matang ya, teman-teman ya. Ini dia udah matang. Kita ambil. Nah, soalnya gini ya, teman-teman. Nanti kan ini bakal dijual ke supermarket itu yang udah tua tapi belum matang. Karena kalau yang matang kayak gini diambil, nah nanti kan belum di perjalanan, belum di packing, perjalanan. Misalkan dari sini, di sini namanya Desa Langen Sari, dikirim ke Bandung atau ke Jakarta, nanti ke sana udah keburu matang dan membusuk. Jadi yang tua tapi masih hijau yang diambil. Nah, kalau yang udah matang kayak gini bebas diambil oleh warga sekitar atau oleh saya dan lain-lain. Nah, jadi kita ambil yang matang-matang ya, teman-teman ya. Ada lagi nggak ya? Kita cari lagi. Nah, pohon pepaya ini adalah aslinya itu awalnya itu dari Meksiko, teman-teman. Nah, pohon pepaya itu adalah pohon asli dari benua Amerika. Adanya di Meksiko dan Amerika bagian tengah. Nah, kebetulan ini adalah pepaya California. Nah, yang banyak di mall-mall itu adalah pepaya yang jenis ini, jenis California. Lihat, teman-teman. Jarak dari tanah ke pohon pepaya itu cuma 10 cm lah kira-kira. Dan ini lebat sekali. Kang Basir senang banget ngelihatnya, teman-teman. Ada yang matang lagi, teman-teman. Dan ini sama apalagi ini udah putus. Nah, ini oleh sama penanamnya juga ini pasti dibuang. Karena ini sudah busuk dan sudah matang. Nah, kebetulan orang tua saya itu hanya pemilik tanah dan yang jalanin itu orang lain, tetangga. Nah, jadi kadang orang tua saya itu dapat kiriman hampir tiap hari kalau musim pepaya itu. Ya, yang matang-matang kayak gini. Tapi yang kayak gini enggak ya. Yang kayak gini pasti dibuang. Masa iya sih sama tuan tanah dikasih yang jelek. Nah, kita cari satu lagi ya, teman-teman. Nyari yang matang yang bagusan buat di rumah. Nah, ini juga matang, teman-teman. Kita petik ya. Nah, udah. Ya, gitu, teman-teman. Kang Basir hari ini cukup ngambil beberapa saja. Karena buat apa banyak-banyak kalau gak kemakan. Sayang, takut mubazir. Nah, demikian pengalaman Kang Basir di kebun pepaya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Kang Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.